Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada kalian yang menonton siri kedua bicara orientasi gerakan. Bersama saya, Hazratul Hadira, moderator kalian pada malam ini. Dan kita akan mendengar pembentangan daripada saudara Muhammad Nazmi Abdul Rahim. Apa khabar saudara Nazmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Jika semalam orientasi gerakan yang pertama dibentangkan oleh saudara Lutfil iaitu dakwah dan tarbiyah, dan malam ini kita akan mendengar pembentangan orientasi gerakan yang kedua iaitu ilmiah. Seperti yang kita ketahui ataupun seperti yang telah dijelaskan oleh moderator kemarin, orientasi ini bermaksud landasan ataupun satu arah aliran yang diikuti dan yang menjadi landasan pergerakan bagi sesuatu gerakan itulah. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin bertanyakan soalan yang pertama kepada saudara Nazmi. Bolehkah saudara Nazmi terangkan makna sebenar orientasi gerakan yang kedua ini? Persilakan. Terima kasih kepada saudari Aziratul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah berikan kepada kita hari ini, atas peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dan kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang bawa mesej keislaman untuk seluruh umat manusia. Bagi saya, untuk menjawab persoalan yang pertama ini, sudah pasti kita perlu melihat pada perspektif secara alamiah, secara Goldberg, maksudnya secara menyeluruh. Dan kalau sebelum ini kita bermula dengan orientasi orientasi yang pertama, iaitu mengenai dakwah dan tarbiyah. Tapi hari ini kita teruskan dengan gerakan orientasi iaitu ilmiah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang berkati Allah Subhanahu Taala, bagi saya kalau saudara Timbalan Presiden Luki Hadi menerangkan tentang landasan, sudah pasti kena teruskan juga gagasan yang dibawa oleh Malik bin Nabi, iaitu idea of movement. Sebab ini yang melicinkan dan melancarkan untuk kita membina satu sebuah tamadun khairul ummah itu. Dan agar akan orientasi ini menjadi landasan utama dan sudah pasti akan menggerakkan segala yang ada dalam yang ada, maksudnya gerakan ini yang sentiasa menghidupkanlah, tidak mati dan tidak lumpuh. Okay, teman-teman, berbicara tentang ilmiah iaitu atau budaya ilmu PKPM, antara yang konsisten menggerakkan budaya ilmu ini. Kalau kita berbicara tentang budaya ilmu juga, suka saya bercerita tentang Malik bin Nabi juga. Bagaimana Malik bin Nabi menggagaskan satu gagasan yang terkait budaya ini dengan tafakur, iaitu merenung secara tajam. Dan sudah pasti bila budaya dan tafakur ini berkait rapat dan terkait juga dengan kekuatan ilmu tu, iaitu budaya ilmu. Dan berbicara tentang budaya ilmu ni, kita kena faham juga budaya ini, kenapa perlu budaya ilmu. Dan ini adalah satu soalan a bit why lah dari kita, kenapa kita perlu berbudaya ilmu. Dan sudah pasti dan teman-teman yang pertama ahli PKPM dan teman-teman yang berada dalam dalam alam maya secara menonton ini, sudah pasti akan tertanya kenapa kita perlu budaya ilmu. Itu adalah soalan yang perlu disoalkan daripada diri kita. Adakah kita budaya ilmu ini untuk menambahkan kecerdasan
atau kita nak menambahkan beberapa beberapa niat yang kita dahulukan. Itu bergantung pada kita punya niat kita masing-masing. Teman-teman, untuk Allah Subhanahu Taala, suka saya ceritakan ilmu ini daripada perkataan bahasa Arab, iaitu ain lam dan mi, iaitu ilmu. Dan pasti ilmu ini mempunyai satu sudut pandang yang besar oleh beberapa tokoh, maksudnya daripada pelbagai tokoh lah. Dan salah satunya kita boleh angkat salah satunya iaitu Seneca Al-Atas yang mengatakan ilmu ini adalah suatu daripada Allah Subhanahu Taala, dan ilmu ini juga adalah dapat diberikan kepada insan sebagai kurniaannya. Teman-teman, Allah Subhanahu Taala, kalau kita lihat daripada ucapan pada Seneca Al-Atas ini, sebenarnya kita boleh cerna bagaimana pembahasan yang dibawa oleh Seneca Al-Atas, dan dia berbalik juga bagaimana kita memahami budaya ilmu itu dengan firman Allah Subhanahu Taala, iaitu dalam surah Al-A'la yang A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan maksudnya bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu dan yang menciptakan sekalian alam. Jadi kalau kita berbicara tentang surah A'la ini, yang ayat pertama ini sudah pasti kekuatan ilmu itu kita berpaut kepada Tuhan, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi sudah pasti kalau berbalik pada perkataan oleh sekian atas itu, ilmu itu daripada Tuhan. Kita kena tahu segala ilmu yang kita dapat itu daripada Tuhan. Itu budaya ilmu, supaya apa yang kita dalam kita berbudaya ilmu itu, kita tidak lari pada Tuhan. Maksudnya kita tidak akan melakukan kecurangan, kecelasan dan keburukan sosial itu sekali. Dan sebab apa, kalau kita teliti balik di ayat akhir surah Al-Iqra itu sendiri, wasjud waqtarib, maksudnya kita bersujudlah dan kita dekatilah Allah Subhanahu Taala. Itu adalah satu peringatan kepada kita supaya budaya ilmu ni dapat bugarkan dalam tamu pada ahli kitab ilmu sendiri. Teman-teman, untuk Allah Subhanahu Taala, saya yakin gerakan orientasi yang kedua ini cukup memberi kesan yang cukup besar dalam kitab ilmu sendiri. Jika kita lihat kalau orientasi yang pertama, iaitu dakwah dan tarbiyah, jika tidak diisi dengan kekuatan ilmu, sudah pasti kita tak boleh menggerakkan dakwah dan tarbiyah itu sendiri. Tapi perlu diisi dengan kekuatan ilmu itu dengan secara tuntasnya. Dan saya minta kepada teman-teman hadirin dan hadirat, minta Allah Subhanahu Taala berbicara tentang ilmiah juga, ada beberapa lah kita boleh bincang. Maksudnya kita melihat pada sarwa alam ni juga, dan kita bermulanya dasar gerakan orientasi ini dengan kekuatan akal, dan akal ini yang membawa satu perubahan supaya manusia ini sentiasa melakukan perubahan-perubahan. Tidak duduk dalam keadaan statik dan akhirnya membina satu sebuah tamadun yang lebih baik. Maksudnya iaitu kita mengikut bagaimana visi PKPM itu membina tamadun yang khair ummah. Jadi saya rasa itulah untuk persoalan yang pertama itu. Baik, terima kasih Saudara Nazmi atas penerangan yang saya kira cukup terang lagi jelas. Jadi kita dapat lihat ilmu ini sangat penting dalam mencapai visi, iaitu membina tamadun khairah ummah. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Saudara Nazmi, bolehkah saudara kongsikan sejarah ataupun sumbangan PKPIM yang merangkumi orientasi gerakan ilmiah ini? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Saudari Haziratul atas soalan yang kedua.
berkenaan sumbangan dan sejarah ini sudah pasti banyak sejarah-sejarah PKPM yang cukup memberikan kita peringatan bersamalah. Dan sudah pasti dalam gerakan orientasi ilmiah ini menjadi landasan bagaimana kita dapat melahirkan beberapa tokoh-tokoh ilmuan, tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh intelektual. Saya cuba ungkapkan perkataan oleh Pak Nasir bagaimana Pak Nasir ini adalah seorang daripada ilmuwan daripada Indonesia yang selalu digembar-gemburkan oleh senior-senior kalau berbicara, iaitu mengulamakan, mengintelektualkan ulama, mengulamakan intelektual, mengintelektualkan ulama. Jadi ini kan adalah satu perbuatan, maksudnya dari dahulunya ini yang menjadi satu naratif untuk membawa satu perubahan atau sumbangan yang besar untuk tamadun Islam. Dan di situ kita lihat, kalau dilihat daripada beberapa tokoh-tokoh dalam yang lahir daripada keluaran daripada perut PKPM ini sendiri, atau dikenali keluar daripada madrasah PKPM sendiri, rata-rata yang ramai yang menjadi tokoh-tokoh ilmuan, ulama, bahkan beberapa tokohlah kita boleh bicara. Dan dan kita boleh lihat juga dalam PKPM juga sumbangan yang cukup besar adalah penubuhan atau idea Universiti Kebangsaan Malaysia itu sendiri, iaitu tempat gadang ilmu itu. Dan termasuk juga penubuhan Universiti Antarabangsa Islam Malaysia. Ini antara-antara sumbangan besar PKPM yang perlu kita ingat bersama supaya dia tidak terlupus dan tidak hilang daripada sejarah itu sendiri. Teman-teman, Allah Subhanahu Taala suka saya ceritakan bahawa antara sumbangan-sumbangan atau sejarah PKPM, sudah pasti PKPM antara yang konsisten dan menggerakkan bedah buku atau bilik-bilik itu sendiri. Kita antara yang antara gencar dan selalu menerus untuk membaca buku, dan termasuk kita meneliti, menelaah dan menganalisis setiap buku-buku yang ada. Dan saya yakin juga teman-teman yang dalam PKPM ini juga ada yang menulis, ada yang membuat satu artikel dan sebagainya. Dan itu antara satu latihan yang ada dalam PKPM sejak daripada dahulu kali lagi. Jadi itulah gambaran yang boleh saya jelaskan kepada kalian semua. Okay, terima kasih. Jadi kita dapat lihat yang ilmu ini adalah sangat penting sehingga dapat melahirkan. Dengan ilmu itu kita dapat lihat banyak tokoh yang dilahirkan, juga ada institusi yang ditubuhkan. Dan masa kini juga saya lihat PKPM amat giat menjalankan bibliografi, tidak kira sama ada di peringkat pusat sendiri ataupun di peringkat kampus dan juga negeri. Okay, seterusnya soalan yang ketiga. Apakah amalan budaya ilmu ini diterapkan dalam PKPM? Okay. Boleh, Saudara Nazmi. Apakah amalan daya ilmu yang diterapkan dalam PKPIM? Silakan. Okey, terima kasih kepada Seri Hazratul atas soalan yang ketiga ini. Bagi saya ini sangat penting sebab ini antara satu apa ni peringatan lah bagi saya juga, sebab antara senior-senior terdahulu atau pergerak awalun kalau berbicara tentang perkataan ilmiah atau budaya ilmu ni, mesti soalan pertama adalah berkaitan
apakah ilmu yang kita dapat hari ini. Jadi kita akan tanyalah dan akan berulang-ulang apakah ilmu yang kita akan tanya hari ini. Dan yang kedua, apakah buku yang kita baca hari ini. Ini antara yang pentinglah, maksudnya budaya ini yang perlu diteruskan supaya kita menjadi peringatan kepada kita, supaya kita ni sentiasa dekat dengan ilmu itu sendiri. Dan salah satu antara yang saya takkan lupa adalah membawa buku di mana-mana. Jadi itulah diminta pada teman-teman utama ahli PKPM, budaya membawa buku di mana-mana ni adalah satu budaya yang amat baik yang perlu diteruskan. Dan bagi saya ini antara satu imej PKPM tu sendiri. Asal jumpa PKPM, inilah PKPM. Jadi dengan hanya membawa buku, sebatang pen dan sebagai buku nota, itu pun dah cukup baik dalam kita mengembangkan budaya ilmu itu sendiri. Teman-teman, untuk Allah Subhanahu Taala dalam kita meniti kembali dalam budaya ilmu ini juga, selain kita budaya membaca, ada satu atau perkara yang penting, itu tabayun, budaya mutabayun. Maksudnya dalam kita budaya ilmu ini kena teliti baliklah. Adakah step-step yang kita dapat itu adakah benar atau tidak, dan ada persoalan-soalan yang perlu yang kita lihat dan kita tuntaskan secara baik dan berhikmah gitu. Dan sebab itu bila berbicara dengan tabayun ini, salah satunya kita kena tahu juga narasumber dari mana dan adakah boleh kita angkat atau kita boleh terima. Itu menjadi persoalan besar dalam sudut keilmuan dan budaya ilmu sendiri. Dan saya penting juga sebab kita nak sumber-sumber yang kita dapat itu akan merosakkan atau menjejaskan ilmu-ilmu untuk masa akan datang. Sebab yang terakhir, antara yang paling penting juga setelah kita bertabayun ni, yang paling kita terapkan adalah soal adab lah. Soal adab. Sebab dalam ajaran PKPM, kita konsisten berbincangkan tentang gerakan ilmu. Tapi kita tak boleh lupa juga, adab ini adalah yang memandu dalam segala dalam kehidupan kita. Baik dalam ilmu, baik dalam kehidupan kita, adab ini adalah yang paling penting. Sebab tu kalau berbicara tentang adab dan ilmu, sudah pasti ungkapan ini selalu kita dengar adalah bersama. Al-adabu fauqa ilmi, adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau berbicara tentang ilmu ni, siapa boleh jadi ilmu. Tapi bila tidak beradab, maksudnya hilanglah, gugurlah ilmu yang ada di sisi isinya. Jadi bagi saya, antara yang menjadi gagasan dalam gerakan orientasi ini, kita terus meneruskan tiga konsep yang selalu kita dengar, iaitu 3B. Yang pertama, baca. Ini selalulah yang baca, berguru dan bergaul. Tiga ni adalah yang penting dalam kita membugarkan kekuatan ilmu sendiri, sebab tiga-tiga elemen ini yang menyatu padukan sehingga kita dapat tergolong dalam golongan pencerahan. Jadi tanpa 3B ini juga kita tidak akan ni lah. Dan kita boleh lihat juga bagaimana ada pesanan Imam Syafi'i tentang kutuan ilmu itu, bagaimana dikarangkan oleh Imam Ghazali dari Ziyad al-Mudin tentang golongan kutuan ilmu dan bagaimana golongan ilmu dapat menyerahkan jiwa, yang menyerahkan jiwa itu semua yang kita tekankan dalam utama dalam gerakan ilmu dan gerakan kekuatan intelektual itu sendiri. Dan sudah pasti kita perlu lihat juga kekuatan kemampuan kita, itu paling penting lah. Jadi itu saja. Terima kasih Saudara Nazmi atas poin-poin yang dikongsikan sebentar tadi. Jadi saya tertarik dengan apabila Saudara Nazmi menyebut tentang adab.
Sebab kita dapat lihat ulama terdahulu pun menghabiskan masa yang lebih lama untuk mempelajari adab itu sendiri daripada ilmu kan. Jadi kita dapat lihat yang adab ni sangat penting. Dan tanpa adab tu sebenarnya boleh menjejaskan pandangan orang terhadap kita. Mungkin kita seorang yang berilmu tapi tanpa adab mungkin orang tidak akan menghormati kita. Okay, dan soalan yang keempat. Pada pendapat saudara Nazmi, adakah orientasi gerakan yang kedua ini akan kekal relevan pada masa akan datang? Persilakan. Suka cerita saya membicarakan untuk 10 gerakan orientasi termasuk gerakan orientasi kedua ini masih tetap relevan sampai sekarang dan untuk masa akan datang. Untuk masa akan datang. Masuklah budaya ilmu itu sendiri. Cuma saya suka cerita ni, saya ingin bicara kembali mengenai tentang ilmu tu ada perkataan Ain Lam Mim. Kalau kita lihat Ain Lam Mim ni dalam bahasa Arab betul, dia perkataan ilmu. Tapi cuba kalian lihat kembali dalam ketiga perkataan ni bila berubah, dia boleh tiga huruf ni akan berubah, dia akan berubah maknanya. Kalau lihat Ain Min Lam, amal. Setiap ilmu tu perlu diamal. Jadi berbalik daripada relevan tak relevan berdasarkan ilmu yang kita ada tu kita beramal. Itu menjadi soalan pada kita hari ini. Adakah ilmu yang kita dapat ini kita dapat kita beramal dengan baiknya? Maksudnya kita tidak sekadar mengorek atau mencari ilmu saja tapi kita beramal dengan ilmu tu. Kedua, selain pada Ain Min Lam itu amal, selain pada tiga huruf tu, kita terbalikkan perkataan Ain Lam Mim, iaitu ilmu. Ilmu tu terbalikkan jadi Lam Min Ain. Dia akan jadi Lama'a, iaitu menyinarkan. Atau antapermana kira maksudnya yang menyerahkan itu yang menyinarkan sebab ilmu ni adalah sifat ni adalah menyinarkan memberi pencerahan jika dia tidak relevan sudah pasti dia akan sebaliknya tapi bila berbicara tentang budaya ilmu ini sepatutnya sifatnya adalah menjadi kesedaran menyerahkan bahkan bahkan menghidupkan manusia-manusia ini dalam keadaan sedar. Jadi PKPM antara cukup memberikan satu gambaran bahawa budaya ilmu ini perlu diteruskan sepanjang kita ni masih hidup. Tak mestinya kalau kita dah sudah kita ni masih dalam ahli PKPM setelah itu kita ada langkah seterusnya. Tapi selagi dia dia adalah manusia, budaya ilmu tu perlu diteruskan. Itu antara yang perlu kita gariskan bersama. Itu saja. Okay, baik, terima kasih sekali lagi saudara Nazmi atas penerangan tersebut. Jadi kita dapat lihat perkataan Ain Lam Mim tu boleh ditukarkan kepada dua lagi perkataan lain iaitu Ain Mim Lam dan juga Lam Mim Ain. Dan ketiga-tiga perkataan itu adalah bersangkut paut. Seterusnya, itu saja soalan yang ditanyakan pada malam ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri siri kedua ini, saya berikan peluang kepada saudara Nazmi untuk menyimpulkan mengenai orientasi gerakan yang kedua ini iaitu ilmiah. Okey, terima kasih kepada Hazratul untuk kesempatan saya menyimpulkan apa itu gerakan orientasi PKPM. Teman-teman, sahabat-sahabat yang menjaga Allah Subhanahu Taala, saya ingin menjelaskan bahawa betapa pentingnya landasan iaitu gerakan orientasi PKPM utama budaya ilmu. Sebab dengan kekuatan ilmu ini kita dapat membina tamadun khair ummah itu sendiri.
kita dapat membina sebuah tamadun yang dikatakan unggul. Kita boleh belajar daripada sejarah-sejarah yang terdahulu, bagaimana kita lihat satu contohnya Sultan Mak Fatih. Sultan Mak Fatih ni kita lihat seorang yang berjiwa besar, seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dan bagaimana dia menggunakan konsep 3B itu juga, maksudnya baca, berguru dan bergaul dengan guru-guru dan tokoh-tokohnya. Dan akhirnya bagaimana seorang pemuda ini dapat takluk Constantinople itu dengan berjaya. Jadi dan ini bermula dengan budaya ilmu itu sendiri. Teman-teman, Allah Subhanahu Taala, banyak kita belajar daripada sejarah dan kita belajar daripada pelbagai guru-guru yang ada. Cuma saya ingatkan bahawa PKPM antara yang masih relevan dan masih konsisten menggerakkan budaya ilmu sendiri. Dan saya harap kepada teman-teman, terutama ahli PKPM, jangan menjadi golongan-golongan komplak. Komplak ni golongan-golongan yang dikatakan yang membodohkan diri sendiri. Dan boleh terkait juga bagaimana kita tidak akan melahirkan generasi yang berbalisme yang selalu diwacanakan oleh generasi atas. Jadi ini kan antara-antara golongan-golongan yang selalu yang bertentangan dengan golongan-golongan yang dapat niat pencerahan itu sendiri. Teman-teman, nanti Allah SWT, saya akhirkan supaya kita beringat kembali supaya budaya ilmu ini bukan kita semakin jauh daripada Tuhan, tapi kita sentiasa mendekat diri kepada Tuhan, sebab ilmu ini yang menuntun kita untuk menuju ke Tuhan. Sebab tu jika ilmu ini kita terpesong, atau ilmu ini yang mula menyebabkan kita culas atau buat keburukan, maka insaflah. Sebab sebab budaya ilmu ni perlu diterapkan untuk kita sentiasa beringat dan berwaspadalah, supaya Tuhan yang Maha melihat dan Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Teman-teman, untuk Allah Subhanahu Taala, kita perlu ingat juga bahawa PKPM antara yang tak konsisten yang menjalankan wacana secara inklusif, secara rentas lokal baik pun global, dan juga menyentuni segala pelbagai agama. Tapi boleh ingat juga teman-teman bahawa ilmu bukan sekadar ilmu, tapi ilmu ini yang memberi makna dan beri manfaat. Sebab tu khairunna yafa'u linnas. Iaitu sebab tu kalau kita belajar dalam PKPM atau kita duduk dalam madrasah PKPM, sudah pasti kita akan selalu mengingat-ingatkan supaya kawan-kawan kita, teman-teman kita ini ingat budaya ilmu ni perlu berlangsung selagi kita hidup. Kita akan tanya pada teman-teman balik, kalau hari ini saya ingatkan kepada Hazratul, apakah ilmu yang dapat hari ini, apa buku hari ini dah baca, dan ingatkan bawa buku ke mana-mana. Mungkin untuk akan datang untuk tamu-tamu ahli yang untuk adik-adik yang akan datang akan buat perkara yang sama. Ini perlu diteruskan dalam budaya PKPM itu sendiri. Jadi itu pesanan ringkas supaya kita ni terus segarkan dan membumikan untuk budaya ilmu itu sendiri. Sekian untuk saya tadi. Okay, terima kasih Saudara Nazmi atas kesimpulan yang syarat dengan nasihat sebentar tadi. Jadi kita dapat lihat yang ilmu ini sangat penting, terutama ilmu itu dapat kita gunakan untuk menegakkan yang hak dan menjelaskan yang batil. Seterusnya, ilmu ini juga sangat berkait rapat dengan membaca. Jadi kita kena banyakkan membaca agar ilmu itu bertambah. Dan wahyu yang pertama diturunkan juga berkaitan dengan membaca. Jadi kita dapat lihat betapa pentingnya membaca itu untuk memperoleh ilmu. Dan saya ingatkan juga apa gunanya ilmu yang banyak jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan saya selalu pesan kepada diri saya untuk belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar ilmu itu bukan sahaja dapat dimanfaatkan oleh kita, tetapi
juga kita dapat sampaikan kepada orang lain. InsyaAllah, terima kasih saudara Nazmi atas kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Dan kepada sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan yang tengah, sedang menonton live ini, kalian boleh ikuti siri seterusnya yang akan berlangsung pada hari esok sehingga Jumaat minggu hadapan. Sekian saja, minta maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kerana sudi menonton pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.